hasil sementara, pertandingan final, Kaohsiung Master 2024, hari Minggu, 23 Juni. Di final ganda putri, Jessica Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Sung Shuoyun, Yu Qianhui, dengan skor 21-14 dan 21-18 dalam durasi 40 menit. Dengan demikian, Jessica Feby berhasil menjadi juara Kaohsiung Master 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final tunggal putri, Wen Qihsu berhasil mengalahkan sesama pemain Chinese Taipei, Pai Yupo, dengan skor 22-20 dan 21-18 dalam durasi 41 menit. Dengan hasil ini, Wen Qihsu berhasil menjadi juara Kaohsiung Master 2024. Bagi Wen Qihsu, gelar Kaohsiung Master ini merupakan gelar pertamanya di tahun 2024. Di final ganda campuran, Rutana Pak Ophong, Jenica Sujai Praparat, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Yang Poh Suan, Hu Ling Fang, dengan skor 21-18 dan 21-13 dalam durasi 30 menit. Dengan demikian, Rutana Pak Jenica berhasil menjadi juara Kaohsiung Master 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di pertandingan selanjutnya, Chim Jun Wei akan melawan tunggal putra Chinese Taipei, Chia Haoli. Head-to-head, 2-3 untuk keunggulan Chia Haoli. Dan di pertandingan terakhir, Chen Zirai, Lin Yuqie, akan melawan sesama ganda putra Chinese Taipei, Chang Kuqi, Chen Xinyuan, head-to-head, 0-0.